Selamat datang di berita terbaru kami. Hari ini kita akan membahas perkembangan terbaru dalam pemilihan Presiden 2024. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, diperkirakan akan mendapatkan dukungan tambahan dari mantan kader PDI Perjuangan, Marwarar Sirait, yang kini telah memutuskan hubungannya dengan partai tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi Visi Nusantara, Yusfi Triadi, keputusan Ara untuk meninggalkan PDIP kemungkinan akan diikuti oleh kader lainnya di berbagai wilayah di Indonesia. Ara, yang memiliki pengaruh besar di akar rumput, diperkirakan akan membawa banyak pendukung dan basis massa lainnya. Kepergian Ara dari PDIP juga diperkirakan akan mempengaruhi elektabilitas pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yusfi Triadi menambahkan, kepergian Ara semakin menunjukkan bahwa dukungan untuk Ganjar Mahfud MD dari PDIP semakin berkurang. Ini tentu menjadi peluang emas bagi Prabowo Gibran. Dengan Ara meninggalkan PDIP dan mengikuti langkah Presiden Jokowi, sangat mungkin Ara dan pasukannya akan memberikan dukungan elektoral kepada Prabowo Gibran. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghormati keputusan Ara untuk meninggalkan PDIP. Ganjar, yang mengaku bersahabat dengan Ara, meyakini bahwa keputusan Ara untuk keluar dari PDIP didasarkan pada alasan yang jelas. Itulah berita terbaru kami untuk hari ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk terus mengikuti berita kami untuk informasi terbaru lainnya.